Adakah suami dayus kerana benarkan isterinya beranak dengan doktor laki-laki? Apa pula gini? Dengar baik-baik. Hukumnya asal perempuan itu berobat dengan perempuan, laki-laki berobat dengan laki-laki kerana masalah aurat. Sama perempuan walaupun aurat haram melihat, tapi lebih berat jika berlainan jantina. Okey? Jadi dalam bab berubat, dia ada kadar-kadarnya. Bila masuk sempadan darurah, apa yang haram diangkat hukumnya sekejap. Allah sebut dalam Quran, "Faman ya'tur ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaih." Barang siapa masuk pada situasi tidak boleh lagi membuat pilihan, bukan sengaja dan tidak berlebih-lebihan, fala isma 'alaih, tidak berdosa. Asalnya innama harrama 'alaikumul maytata waddama walahmal khinzir, Allah halal haramkan atas kamu makan bangkai, makan darah, makan babi. Tapi di padang pasir kamu kelaporan tak jumpa. Ngakak-ngakak-ngakak jumpa bangkai. Ada pilihan lain tak? Tak ada. Itu penyebabnya yaturra. Barang siapa yang masuk dalam lingkungan yang tidak boleh memilih. Lain dari ngakak-ngakak-ngakak jumpa bakar, lepas tu nasi kabu. Oh, tu lain. Bahan bakar juga haram ah. Tiba-tiba bakar saja yang ada. Ha, darurah, darurah. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Keluar kaedah yang kita amal, keadaan darurah itu membolehkan apa yang tidak boleh. Jadi kita nak beranak, isteri mesti beranak dengan doktor perempuan. Tapi jika tidak ada doktor perempuan, yang ada doktor laki-laki. Sedangkan beranak itu kritikal, benda yang berkait dengan nyawa dua, nyawa ibu dan nyawa anak dalam kandungan. Maka oleh kerana tidak ada doktor perempuan, maka doktor laki-laki itu fala isma'alai tidak berdosa. Apa mungkin kata dayu pula? Tak haram. Yang haram ni begini. Ada doktor perempuan, tak bagi perempuan, tak. Nak lelaki juga saya nak kain bini aku. Itu baru haram. Faham tak lagi? Ha, jadi orang yang ada duit, doktor swasta perempuan, dia boleh lah. Sekali beranak 7,000, 8,000. Nah, dah kita gini, orang kutik otak-otak, jual otak-otak. Biar jalan nak cari dia, 7,000 nak beranak seka. Faham? Ha, pita kerjaan. Nasib baik, perempuan. Nasib tak baik, laki-laki. Tapi hukumnya harus. Kenapa? Kerana tidak ada pilihan. Faham tak lagi? Soalan seterusnya.